Selamat datang ke Kelinci Nusanta, di mana hari ini saya akan bersama dengan usahawan yang dah pun orang kata membina platform dan jelama dia dengan Usanita. So dalam program Perintis Usanita hari ini, kita akan bersama dengan Ayu Omar. Apa khabar Ayu? Alhamdulillah, sihat Atin. Terima kasih datang menjenguk saya di Bangsa. Dah berapa lama Ayu kat sini? Alhamdulillah, kita dah masuk bulan yang kedua datang kat sini. So, memang Ayu collapse dengan salon supaya tak Ayu punya dessert, supaya orang-orang pengunjung kat salon ni dapat menikmati dessert daripada Ayu. Ya, betul. Okey, cuba Ayu, boleh tak Ayu kongsikan sikit? Sebab kita sebenarnya akan ke, orang kata, mungkin season yang kedua. Okey. Nona Superwoman yang diperkasakan oleh Usanita. Alright, after orang kata 3 bulan ataupun ke 6 bulan selepas program pencarian Nona Superwoman yang diperkasakan oleh Usanita tu, macam mana Ayu rasa penjenamaan diri Ayu dan juga peniagaan Ayu? Okay, pertama kali first kali saya nak cakap terima kasih sangat Latin sebab bagi saya peluang untuk memasuki pencarian Nona Superwoman. Actually, program yang diperkasakan oleh Usanita ni sangat memberi impak kepada saya, yang mana sebelum ni saya hanya bekerja di Awan Biru, tak ada latar belakang tentang perniagaan. Selepas ditamatkan pekerjaan tu, perkhidmatan saya, saya pun menceburi bidang perniagaan. So selepas daripada pencarian Nona, orang dekat luar sana lebih mengenali saya, lebih mengenali produk disebabkan impak daripada rancangan tersebut, Datin. So macam mana pula Ayu gunakan platform pencarian Nona tu tadi tu untuk Ayu nak kembangkan perniagaan, ataupun macam mana bila Ayu rasa sekarang Ayu adalah perintis di Usanita kan? So macam mana, sebab Ayu kata tadi Ayu tak ada pengalaman, tak ada knowledge langsung nak jadi usahawan. Tapi from the program, you develop diri Ayu, you start nak belajar, you start nak growkan business, ada semangat. Jadi macam mana Ayu rasa platform menjadi perintis Usanita ni membantu Ayu dalam Ayu nak mengembangkan perniagaan? Okay, Atin. Sejujurnya, dengan Usanita saya dapat banyak sangat ilmu tentang perniagaan, macam mana kita nak strategikan kita punya marketing, pendigitalan, okay? Macam sekarang yang program Datin tengah usahakan kan. So daripada platform-platform itulah yang saya dapat kembangkan perniagaan saya, jadikan orang dekat luar lebih nampak tentang produk, dan juga ada yang dah mula bertanya untuk menjadi ejen dengan produk bakery saya ni. Macam sekarang mana you nak start kumpulkan ejen, sebab nanti bila you dah ada ramai di bawah you, you pun nak kena grow anak-anak tu kan. So apa perancangan Ayu? Okey, macam perancangan Ayu sekarang ini, melalui kita punya pelanggan-pelanggan yang kita akan kumpul database untuk kita convert menjadi ejen kita. Okey, so bila kita dah ada ejen, dah ada satu database yang banyak, so kita akan start menggunakan sistem. Sebab bila kita ada sistem, baru kita akan lebih grow dengan cepat. Okey. So sekarang kan you dulu adalah stewardess kan? Ramai orang nak jadi pramugari, terbang di Awan Biru, kata glam tu ada, duduk tarik troli and then serve people atas pesawat. Jadi macam mana you rasa bila you meninggalkan dunia glamour di Awan Biru tu dan menjadi orang kata usahawan yang baru? Okey. Menyesal tak? Inside tu menyesal tak? Jadi tak nak jadi stewardess, tapi you choose to be an entrepreneur. Kalau Latin tanya menyesal atau tidak, saya tidak sama sekali. Serius? Ya, betul. Saya rasa bersyukur sangat macam disebabkan COVID, disebabkan pandemik, saya berada di tahap sekarang ni. Yang mana saya banyak belajar benda yang baru. Kalau kata dunia pramugari memang dunia yang sangat glamour. Kita makeup-makeup semua Latin. Tapi siapa kata usahawan tak boleh cantik-cantik? Of course, tetap juga kena cantik sebab itu adalah branding diri kita. Sometimes orang ni membeli disebabkan dia suka tengok kita, personality kita, cara penyampaian kita, okay? Cara kita di hadapan kamera. So itu adalah salah satu teknik untuk saya memperkembangkan perniagaan Bella the Bakers ni. Tapi orang kata Ayu ada extra point kat situ sebab Ayu dah tahu how to groom, how to serve people, betul. Macam mana nak PR. So benda-benda yang Ayu buat sebagai pramugari dulu adalah orang kata membantu Ayu
Cuma Ayu perlu belajar macam mana dalam dalam nak memulakan dan mengembangkan perniagaan. Betul. Okey, so bila you dah masuk dalam dunia perniagaan, you dah start dengan orang kata pencarian Nona Superwoman yang diperkasakan oleh Usanita. And you sekarang adalah orang kata perintis di Usanita. So bila you dah ceburi bidang perniagaan tu, of course you ada pesaing. Betul, kan? Betul Datin. Sangat ramai. Betul. So orang kata bukan you seorang je yang jual orang kata kek. Ya, yeah, betul. Ramai kat luar sana yang jual kek. So apa you rasa you kata macam penyusunan ataupun you punya anchor dalam you nak menjadi usahawan dengan kompetitor-kompetitor yang lain? Okey. Kalau Latin kata berkaitan dengan kompetitor, memang banyak. Kalau kita kata nak cerita pasal benci sikit ni, beribu orang jual dekat luar, yang baik brand yang besar sampai yang brand yang kecil. Tapi apa yang Ayu buat untuk kekalkan perniagaan Ayu ni start daripada pandemik sehingga sekarang, sehingga selepas daripada pencarian Nona Superwoman ni lebih berkembang, yang mana Ayu kekalkan dia punya kualiti, quality product. Okey. Yang ni Dr. Biscoff, kalau makan tu memang takkan ada rasa tepung, memang rasa creamy dia tu. Boleh try nanti, okey. Okey, selain daripada tu, macam saya katakan tadi, branding. Branding diri, keep muncul, keep active. Oh, bila orang nampak kita punya perniagaan ni agresif, so orang nampak kita aktif, so orang akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya, so dia nak tahu, then dia start cuba, then start tu yang kita akan growth. Okay. So I think dalam you ada competitor, kadang-kadang kita tak boleh buat orang jadi saingan ataupun musuh kita. Betul. So what we do ataupun kita create, selalunya kita akan berbaik dengan competitor kita. Kita gain together. Betul. Kita togetherness dalam kita nak mengembangkan perniagaan. So so far Ayu kalau nak ikut dalam pencarian Nona Superwoman, bukan Ayu seorang buat dessert. Betul. Ada seorang lagi kita punya perintis. Betul. Ana Najah. Betul. So I think Ayu dan Ana adalah direction yang sama. Ya, yeah, betul. So macam mana you all dalam, orang kata sekarang perintis sama-sama, you all kan satu group. So how you all grow dalam bisnes tu? Okay, so secara jujurnya Datin, saya dengan Ana, walaupun kita dah habis daripada rancangan program yang diperkasakan oleh Usanita, kami selalu berhubung. Kita selalu berhubung berkaitan dengan kenaikan harga barang, macam mana nak improve, maksudnya dari segi packaging, dari segi macam produk, ketahanan produk, macam mana kita nak kekalkan produk ni lebih lama. So kita banyak juga communicate walaupun Ana berada di Taiping, tapi itu bukanlah penghalang untuk kita berhubung dan kita belajar each other untuk improve. Kita pun selalu ada dalam aktiviti dengan program-program Usanita jalankan sepanjang Usanita, orang kata ada platform dan penjenamaan itu sendiri. So okay, kita move forward to something yang kita rasa, siapa pula idola you dalam perniagaan? Okey, idola saya dekat dalam perniagaan ni, kalau Datin kata dari segi bakery, saya adore dengan spirit yang Mama Sub keluarkan. Okey, sebabnya kita boleh tengok dia ada ramai agent, ada hub, ada banyak tempat, tapi dia masih lagi kekalkan dia punya kualiti tu. So insyaAllah satu hari nanti bila ada backers pun akan sampai di pencapaian macam tu juga. Mungkin lepas ni Ayu pun boleh, orang kata, berjumpa secara personally dengan idola. InsyaAllah. Kalau Mama Sub tu adalah idola, you have to orang kata jumpa dia, tanya dia macam mana, because itulah salah satu kita dan mentor kita untuk kita dapat cara dan guide for us to grow dalam kita nak melakukan perniagaan. Apa pula pandangan Ayu dalam perniagaan ni? Adakah wanita sekarang ni perlu berniaga? Dan adakah dengan berniaga itu dapat mengeluarkan seseorang tu daripada kemiskinan ataupun menambah pendapatan pendapatan seseorang tu lah? Especially kita dalam temu wanita. So macam nasihat Ayu sebagai kaum wanita, tak kisah kita bekerja ataupun kita suri rumah, kita perlu ada pendapatan kita sendiri. Okay, so kita kena majukan diri kita, walaupun orang selalu cakap macam wanita ni hanya mengharapkan duit suami kan, kita tak nak ada persepsi yang macam tu lagi. So wanita
kita sekarang kena bangun, bangkit sebabnya ada banyak cara untuk kita melakukan perniagaan. Okey? So selain daripada duduk dekat rumah, menjaga anak, memasak, jaga suami kan, kita boleh buat perniagaan melalui online. Okey. So macam sekarang ni saya rasa wanita memang patut bangkit. Jangan duduk rumah, jangan harapkan duit suami lagi. So woman empowerment. Yes, woman empowerment. Ya. Di sanita kita terapkan. Betul. Untuk semua wanita-wanita ni bangkit berniaga, yeah, supaya mereka semua ada pendapatan sendiri dan boleh mencipta ekonomi, bukan saja ekonomi keluarga tetapi ekonomi negara. Ya, yeah, betul Datin. Okay, thank you so much Ayu for your time today. Okay. And saya rasa hari ini sekejap lagi kita akan jalan-jalan, kita tengok apa yang menarik. Okay, ada. Boleh Datin. Bangsa tempat Ayu kongsikan dessert dan kek ni. Okay. And then mungkin kita akan, orang kata episode yang pertama ni akan dapat menjadi inspirasi, insyaAllah, lagi mata wanita-wanita kat luar sana untuk bukan saja nak join Nusanita sebagai perintis. Betul. Tetapi mereka dapat jadikan kita sebagai inspirasi dan aspirasi mereka dalam kita nak mereka berjaya, bukan sahaja sebagai si rumah tetapi sebagai wanita yang berjaya, bukan sahaja di dalam keluarga tetapi untuk negara. InsyaAllah. That's what kita punya contribution sebagai, yeah, betul, seorang wanita. So thank you so much Ayu. Thank you Datin. Nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Datin. Bye. Now maybe it's the chemistry, it's time to break up.